Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saat ini saya berada di kebun karet. Saya lagi nemanin ibu-ibu untuk menjual hasil karet yang sudah dipotong dia selama kurang lebih 2 minggu. Dan hal yang mengejutkan saya adalah ternyata tempatnya sangat terjal dan saya tidak sempat memvideokan karena saya bawa motor, nggak ada yang megangin kamera saya. Saya hampir saja jatuh terbalik ke belakang karena motor yang saya bawa itu sangat mendaki terjal ke atas. Tapi alhamdulillah bisa saya lewati. Dan ini dia hasil getah yang sudah dijual, itu kurang lebih 75 kilo. 1 kilonya itu harganya Rp10.000 per tanggal 16 Agustus 2022. Dan ibu ini memperoleh uangnya sebesar Rp655.000. Dan ini kita jalan menuju pulang, dan jalan ini bukan jalan yang kami jalani tadi, bukan jalan yang kami lewati tadi, ini jalan baru yang jauh lebih bagus daripada yang saya lewati tadi. Yang saya lewati tadi sangat-sangat berbahaya. Ini lebih cepat dan sedikit lebih aman. Saya ketinggalan tadi, mereka bapak-bapak yang dua itu yang telah membawa karet itu sudah jauh di depan saya karena saya berhenti sejenak, ada sesuatu yang mau saya ambil sehingga saya ketinggalan di belakang mereka beberapa meter. Oke, guys, untuk selanjutnya kita akan hadirkan lagi video-video yang lain, mungkin tentang cara membangkit karet yang sudah dipotong hingga menjadi gumpalan berat yang cukup besar. Kita akan ada hadirkan video tersebut, tapi kita akan tunggu beberapa minggu ke depan. Oke, guys, terima kasih. Jangan lupa subscribe video saya, like dan share. Terima kasih teman-teman. Semoga yang nonton video saya saat ini sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Oh iya, guys, saya lupa, saya melewati kuburan. Ya Allah, sangat mengerikan. Oke, guys. Nah, di depan sana nampaklah abang-abang itu yang bawa karet. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.